Ya, selamat malam, dulur. Ini saya mau bagikan pengalaman saya untuk membuat umpan kroto. Pertama, kita harus siapkan kroto dan pohon pisang. Ini pohon pisang diambil. Ini kalau di tempat saya ini namanya nus. Tidak tahu kalau di tempat dulur-dulur semuanya. Ini diambil cara simpel buat umpan kroto. Ini kayak senar. Buatnya tergantung kita. Maksudnya itu buat yang besar juga bisa, yang kecil juga bisa. Ini ambil segini. Lalu kita ikat sama ini benang pohon pisang. Caranya. Terus diikat terus. Ini cocok untuk mancing lele galatama, dulur. Kalau sudah kuat ikatannya, kita tarik. Kalau sudah ditali gini, kita potong sisanya ini. Potong biar rapi. Misalnya ini yang lumayan agak kecil, tidak besar. Misalnya kalau kita mau bikin yang besar, kayak gini. Kita ambil lagi senar ini. Caranya yang ini yang di luar ini yang kita ambil. Kita buat yang besar, kita harus ngambilnya agak banyak ini. Terus diikat. Diikat lagi. Misalnya kurang besar, ditambahin lagi. Ini. Ikat gini ya, dulur. Kalau sudah kuat, kita potong. Ini kan lumayan besar toh. Nah, ini yang kecil, ini yang besar, tergantung buatnya. Ini cocoknya di galatama buat umpan lele. Kan tidak berbau apapun ini. Kalau talinya itu pakai ini pohon pisang. Ya dulur, sekian dulu pengalaman dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Kayak gini.
Selamat mencoba dan sampai jumpa di video selanjutnya. Oke. Okay?